Ini merupakan pertemuan ke-20 di antara kedua pasukan sejak 2004. Dan yang menarik juga kita nak memperkatakan tentang bagaimana kedua pasukan ini dalam setiap suku 15 minit pertama, kedua dan ketiga separuh masa pertama berjaya menghasilkan jaringan. Di mana pada bagi pasukan KL City 6 jaringan pada 2 suku pertama, manakala bagi pasukan Selangor pula mereka meledak dengan 9 gol pada suku kedua berbanding 4 pada suku yang pertama. Mungkin berdasarkan kepada statistik ini, apa yang boleh Azan ramalkan tentang 15 minit yang pertama ini? Jadi pada sini kita dapat lihat statistik banyak memihak kepada pasukan Kuala Lumpur kerana dalam jaringan mereka, mereka hanya keseluruhan jaringan mereka menjaringkan 32 gol, manakala Selangor lebih tinggi 43 gol. Jadi di sini kita dapat lihat dalam 15 minit pertama Selangor hanya berjaya mendapatkan 4 jaringan. Tetapi bagi pasukan Kuala Lumpur pula, mereka telah berjaya mendapat 6 jaringan. Jadi di sini kita dapat lihat wake up lebih cepat daripada pasukan Kuala Lumpur nampaknya wujud dalam perlawanan, di mana mereka berjaya menjaringkan gol yang lebih banyak pada 15 minit pertama berbanding dengan pasukan Selangor. Jadi sepak mula untuk separuh masa yang pertama. Pasukan The Red Giants ia akan menyerang dari sebelah kanan ke kiri berbanding pasukan The City Boys sebaliknya. Dan kita juga ingin memperkatakan tentang bagaimana peluang pasukan Selangor untuk menghambat JDT kerana perbezaan jurang mata yang agak selesa untuk pasukan juara bertahan itu. Jadi bagaimana Azam lihat dalam tempoh bagi pasukan Selangor, mereka hanya ada 6 lagi perlawanan selepas ini. Jadi daripada sini kita dapat lihat nampaknya tidak ada cara lain lagi ataupun cara yang ataupun apa saja yang cuba dilakukan oleh pasukan-pasukan lain, nampaknya mereka tidak mampu menghalang pasukan JDT. Kerana saya lihat takkan mungkin dalam 6 perlawanan baki ini kesemua perlawanan itu akan ditempuh dengan kekalahan oleh pasukan JDT. Setakat ini kita dapat rekod mereka terlalu bersih. Mereka nak kita nak jumpa satu kekalahan dalam perlawanan yang akan datang pun saya rasa payah untuk pasukan JDT ini. Jadi itulah gambaran persaingan dalam Liga Super pada musim ini. Di samping pasukan Selangor cuba bermain secara ball position dalam tempoh 5 minit yang pertama, sambil Ryan Lambert yang cuba untuk menyekat gerakan yang cuba dilakukan sebentar tadi oleh Richmond. Peluang yang baik untuk pasukan Selangor, tetapi lihat bagaimana Aaron yang kehilangan sentuhan. Sambil peluang pula dimiliki oleh pasukan KL City sekarang ini, tapi pantas kita melihat bagaimana Sam Somerville yang terus mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya.
kembali menguasai permainan. Lihat bagaimana Ismaili yang berjaya untuk buka peluang ataupun laluan ke seberang sana. Aaron. Jaring kedua terbanyak dalam liga musim ini. Khairi. Safwan. Terus hantaran ke depan untuk Orozco. Tapi mudah untuk dijangka dengan lebih awal. Kevin Mendoza. Masih lagi pendekatan berhati-hati dipamerkan khususnya bagi pasukan Selangor. Mereka tidak mahu tergesa-gesa melancarkan serangan. Ya, kita dapat lihat mereka masih lagi selesa melakukan hantaran-hantaran pendek di bahagian sendiri. Dan jarang sekali kita dapat lihat mereka melakukan hantaran jauh. Tetapi dengan hantaran-hantaran pendek ini, kita dapat lihat mereka berjaya masuk ke kawasan lawan. Satu hantaran yang cuba dilakukan oleh pasukan The City Boys tidak menjadi. Kita melihat bagaimana disiplin bertahan yang baik dilakukan oleh pemain-pemain Selangor untuk tidak memastikan keselesaan mana-mana pemain pasukan lawan ketika melakukan larian dengan bola. Lima minit yang pertama hampir dikuasai oleh pasukan Selangor. Peti Chen terlepas. Ruang untuk pasukan Kuala Lumpur City pula. Satu hantaran lolos yang berjaya untuk dipatahkan oleh benteng pertahanan pasukan Selangor. Namun begitu, Cheng Ho masih lagi tidak berpuas hati dengan kesilapan-kesilapan yang mungkin boleh digunakan oleh pemain-pemain The City Boys. Ya, serangan mengejut yang kita lihat dilakukan oleh pasukan City Boys ini nampaknya hampir memerangkap pertahanan pasukan Selangor. Satu rebatan yang berjaya untuk dilepaskan oleh Kamal Azizi. Perhatikan sekali lagi satu hantaran yang cukup baik yang dilakukan oleh Kipre untuk membuka ruang yang luas di sebelah kiri pintu gol pasukan Selangor. Itu pasukan tuan rumah Selangor yang sememangnya akan cuba mendapatkan jaringan awal lawanan ini. Selangor terus mengasak dalam kawasan penalti, tapi penting pertahanan yang cukup baik dilakukan oleh Galifuko dan juga gadingan bersama Zidun bagi memastikan setiap ruang dan juga peluang mampu untuk ditutup. Satu turning yang cukup menarik dia lakukan oleh Fahiri di sini, terus meluru masuk ke dalam kotak penalti dan cuba melakukan cubaan, tetapi sayang cubaannya tidak menepati sasaran. Orang ke dalam untuk Selangor, Brandon Khan. Orang dia cuba melakukan larian tepat bola ke depan. Aaron kepada Brandon Khan. Tolakan yang baik untuk mencari Bokye. Namun begitu tenang kawalan yang dipamerkan oleh Matko Zirden. Gun semula untuk Selangor.
Dia cuba menggunakan Aaron. Cuba mencari Mukhairi Ajmal. Sampai itu Kamal Azizi yang setiasa mengikori setiap ada yang dilakukan oleh Mukhairi dalam usaha untuk mengawal semula permainan. Selangor peluang yang cukup baik sekarang ini. Aaron, bagaimana kali ini Mukhairi menanti. Masih lagi Aaron. Masa ke belakang semula. Masih lagi Selangor mengawal permainan. Pemain sentiasa mencari ruang-ruang kosong agar ada pilihan yang dimiliki oleh rakan-rakan yang memegang bola. Brandon Mukhairi. Masih lagi Mukhairi Ajmal. Ruben Tiran. Araudih menanti di bahagian tengah, tapi Safwan sebelum ini bersama pasukan Negeri Sembilan diberikan peranan sebagai pertahanan tengah. Mukhairi sentuhan tipis terus saja kepada pertahanan pasukan KL City, iaitu Marco Zirden tadi. Selangor tenang menyerap setiap asakan dilakukan oleh pemain-pemain pasukan lawan. Brandon Aaron. Transfer play ke sebelah sini untuk Mukhairi. Mukhairi lepas, kawalan yang cukup baik untuk mengatasi Kamal Azizi. Namun begitu, sepakan bebas diberikan oleh Suhaizi kepada pasukan tuan rumah. Satu cubaan baik daripada Mukhairi di sini, mana kita dapat lihat beliau hampir kehilangan bola tetapi masih berusaha keras untuk mendapatkan kembali bola, lalu terus beliau mendapatkan tendangan percuma bagi pasukan Selangor. Ini adalah satu usaha yang baik. Satu attitude permainan yang cukup baik dilakukan oleh Mukhairi Ajmal. Tembakan percuma untuk pasukan Selangor. Dari Orozco atau Nur Awabdeh, dua pemain yang sedia untuk melakukan sepakan ini. Orozco tepah Fapus terus saja udah kedekapan Kevin Ray Mendoza. Terlalu ke dalam ya, tadi tendangan tadi sepakan. Terlalu ke dalam ya, memudahkan Kevin untuk menangkap bola. Angol masih lagi tidak berputus asa dalam tempoh 10 minit ini. Reputasi kedua-dua pasukan dalam 15 minit yang pertama adalah sedikit seimbang. Ruang yang dimiliki oleh pasukan KCT terlepas. Cici Kipre dikawal oleh Safwan Barudin dengan begitu baik. Lontaran ke dalam untuk pasukan pelawat. Declan Lambert, kembarnya Ryan beraksi di bahagian tengah bersama dengan Abanzini serta Zafri. Ruang untuk Cici Kipre terlepas. Baik tindakan yang dilakukan sebentar tadi oleh Ruben Tiran mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Josue, kapten pasukan The City Boys. Ayo,
Brandon untuk Selangor. Dari Ruben Tiren kepada Brandon semula. Cicik Kipe cuba untuk melakukan pressing. Haikal bergandingan dengan Safwan Barudin selaku pertahanan tengah. Aaron teruskan kata Suaizi. Pintasan yang baik dari Nora Wabdeh untuk pasukan Selangor. Jadi terencat usaha pasukan KL City bagi melancarkan serangan sekali lagi. Di middle third mereka kehilangan bola apabila dipintas oleh Nora Wabdeh. Ruben Richmond. Nora Wabdeh hampir kehilangan bola. Arin Haikal semula selepas memberikan kepada Quintin Cheng. Satu lagi hantaran kurang cermat. Gan berjaya merampas semula. Orozco Bukhari melakukan larian di sebelah kiri pintu gol pasukan KL City. Sempat melihat akar-akar di depan. Ventiran semula. Orozco baik ke atas tindakannya, ke atas Ruben Tiren. Satu cross ke tengah tapi agak mendatar, agak rendah dari Ruben Tiren. Mudah untuk dipintas oleh Marcon Zidem. Satu overlapping run yang cukup menarik dilakukan oleh Ruben Tiren, tapi sayang sekali tendangannya ataupun crossing yang cuba dilakukannya dapat dihalang. Di sini kita dapat lihat ya, pemain-pemain Selangor mereka tidak memaksa diri untuk menyerang. Walaupun kita dapat lihat ada beberapa ruang untuk mereka lakukan hantaran-hantaran lolos kepada rakan serangan. Tetapi oleh kerana jentera pertahanan pasukan Kuala Lumpur cepat merapati rakan serangan pasukan pemain, rakan-rakan pemain-pemain Selangor, mereka tidak melakukan ataupun tidak memaksa untuk melakukan hantaran. Mereka masih tetap bermain dan melakukan possession yang menarik di bahagian middle third. Orozco, Bukhari Ajmal berdekan dengan Zidon, tapi pintasan yang baik, halangan yang baik dari Marco Zidon. Begitu sepakkan sudut untuk pasukan tuan rumah. 15 minit berlalu, belum ada sebarang tambahan jaringan untuk kedua-dua pasukan. Berdasarkan prestasi semasa sepanjang 19 dan juga 18 perlawanan sebelum ini. Orozco akan melakukan lontaran ke dalam. Bukhari berada di hadapannya. Biarkan untuk Ruben Tiren. Tiren semula. Robdeh kepada Orozco. Kita melihat kepada Richmond. Main dari kanak itu. Brandon Gunn. Orozco. Robdeh. Arif kepada Safwan. Untuk Ruben Tiren. Defensive line yang tinggi untuk pasukan Selangor perlu berhati-hati mujur. Tidak ada pintasan dilakukan. Kawalan yang kemas untuk Muhairi Ajmal. Lepas dari Muhairi. Satu cross ke tengah tapi dikeluarkan dari kawasan berbahaya sebelum Nora Abdeh kembali mengawal permainan. Quintin Cheng gagal untuk mengatasi pihak lawan sambil Muhairi Ajmal lah berjaya melakukan satu cross antara Nora Abdeh dan juga Quintin Cheng. Hantaran lolos yang berjaya dibaca oleh pertahanan pasukan KL City.
asakan agak keras daripada Safuan ke atas ataupun satu asakan daripada belakang ke atas Kipche tadi. Sidom Kalifoko mengawal permainan dan berikan ruang kepada Richmond untuk menyambar peluang itu. Itu peluang untuk Ryan, satu cross itu masih lagi dalam kawasan permainan. Safri Sidum rendah saja mudah untuk Brandon Gunn. Terpaksa melakukan hantaran ke belakang semula tadi. Orozco, Aaron terlepas. Hampir masuki minit ke 19. Kedua pasukan belum saja melakukan percubaan tepat ke arah gawang. Jadi peluang untuk KL City mudah untuk dipintas sebentar tadi oleh Harith Aikal. Orozco semula. Brandon Gunn di tengah. Aaron terlepas. Pintasan yang cukup baik yang berjaya dilakukan oleh Declan Lambert untuk memintas. Josue terus saja kepada Ruben Tiran. Dorob di untuk Brandon Gunn. Safwan Richmond terlepas untuk Orozco. Marco Zidane. Cipri yang diperkasari sebentar tadi oleh Harith Aikal ataupun Safwan Baharudin. Safwan harus berhati-hati eh. Jika dia tidak berhati, saya sering melakukan asakan dari belakang ke atas Cipri, kemungkinan besar dia akan dirayakan kad kuning. Dan ini adalah kesalahan kedua yang kita dapat lihat dilakukan oleh Safwan. Josue dengan dua kad kuning, jadi beliau perlu berhati-hati pada perlawanan ini. Nur Aldin ketika mendapat bola di bahagian tengah ataupun di bahagian defending third pasukan Selangor harus lebih cepat naik ke atas. Transaksi yang kena harus lebih pantas. Safwan Baharudin juga turut terima 5 lain kad kuning, jadi beliau perlu berhati-hati. Gol untuk Josue pada musim ini. Kali Ajmal lepas. Dia terus dikasari oleh Kamal Azizi. Main usia 29 tahun ini terpaksa untuk melakukan rempuhan, tapi tidak ada keperluan kerana rakan orang berada di hadapan tidak ada sebenarnya agensi untuk beliau melakukan kesilapan seperti itu. Brandon cuba untuk menarik pemain-pemain pasukan KLCT lebih ke bawah. Ruang untuk Aaron, namun begitu posisi offside untuk Brandon Gunn. Sambil kita melihat
lihat sekali lagi bagaimana sebenarnya di sebelah sana Aaron yang berada kedudukan offside. Tasan yang baik untuk Roscoe. Nur Al-Abdih. Aaron di sebelah sana. Namun begitu, Kalifuko yang bersedia. Pintasan dari Ruben. Orang ke tengah. Roscoe. Tak kena palang pula. Satu percubaan yang baik dari Roscoe. Ya, terkejut Kevin ya, jaga gol pasukan Kuala Lumpur KL City. Satu cubaan jarak jauh yang cukup menarik. Secara satu elemen kejutan ya dilakukan. Jadi itulah satu cubaan yang sebenarnya cukup baik untuk pasukan Selangor. Sekali lagi lihat Kevin Ray Mendoza cuba untuk melayangkan badannya. Richmond. Lepas Roscoe terus membantu. Aaron Deville. Cepat terus. Kevin Mendoza yang pantas untuk menepis keluar. Van Tieren yang melakukan pressing baik. Brandon Gunn. Quinting Cheng. Aaron agak terbuka di bahagian hadapannya. Namun beliau tidak ada urgensi, tidak ada keperluan untuk melakukan serangan pantas. Kerana pemain KLCT begitu berdisiplin ketika bertahan. Safwan. Kita lihat pemain-pemain KLCT mereka turun ke bawah semuanya. Ya. Ini akan Kipre saja seorang di atas. Josue depan dengan Safwan. Ruben. Pintasan yang baik untuk KL City. Cici Kipre gagal untuk mengatasi Harith. Lebih 24 minit. Hanya satu percubaan yang menggegar palang gol yang dilakukan oleh Roscoe. Untuk Cici Kipre. Tapi Safwan yang bersedia. Sekali lagi Safwan. Teruskan kata Suaizi. Tasan yang dilakukan oleh Aaron. Marco Zidron ke seberang sana. Terlalu kuat. Bolehkah lontaran ke dalam kepada pasukan Selangor FC. Raudih. Rengan yang nanti di depan. Satu percubaan terus. Tetapi ada sesuatu sebenarnya yang berlaku, apakah ada kecederaan. Dialami oleh pemain KL City iaitu Cici Kipre. Bagi pasukan KL City, mereka beberapa kali diuji. Di antara peluang yang cukup baik dari Aaron Deville. Ya, satu tendangan yang cukup padu. Menggegar palang. Percubaan dari Roscoe. Kita lihat bagaimana tiga percubaan yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Namun masing-masing berupaya untuk melakukan satu percubaan on target. Bagi pasukan Selangor pastinya rempatan yang dilakukan seperti tadi oleh Aaron. Namun Kevin Ray Mendoza yang bersedia untuk menampan ataupun menepis keluar.
Safwan untuk Selangor. Ada Quinting Chan yang menanti di sebelah kanan. Itu juga ada bantuan dari Brandon Gunn. Ruben agak terbuka dari Noro Abdeh. Mukhairi. Masih lagi Mukhairi. Tapi tolakan mencari Ruben. Noro Abdeh cuba melakukan pressing. Berjaya untuk melakukan sepakan mengenai Hazizi. Kamal Hazizi. Bagi membolehkan sepakan penjuru. Yang berjaya dimiliki oleh pasukan Selangor FC pada minit ke-28 ini. Kerap dapat tendangan sudut pasukan Selangor dari Orozco. Kamal Hazizi berjaya menanduk. Orozco cross ke tengah, namun dikeluarkan dari kawasan berbahaya untuk pasukan KL City. Bagi KL City, Ryan Lambert yang tidak banyak ambil bahagian dalam setiap serangan yang dilakukan. Dia cuba untuk mencabar Brandon Gunn. Mukhairi tempat dengan Kamal Hazizi. Satu hantaran cuba mencari Orozco. Noro Abdeh kepada Quinting Cheng. Brandon Gunn membantu. Masih lagi dalam kawasan permainan untuk Aaron. Masih lagi Aaron. Cross dapat lakukan tapi bola telah pun keluar dari kawasan permainan. Selangor punya peluang yang banyak untuk melakukan hantaran-hantaran lolos kepada bahagian serangan. Tetapi kita lihat jentera serangan pasukan Selangor ini jarang bergerak. Mereka tidak mahu bergerak menunjukkan arah larian supaya kawan dapat melakukan hantaran-hantaran lolos. Dan di sini kita nampak bagaimana satu terjahan keras berjaya dilepasi oleh Rodriguez tadi. Giancarlo Gallifucco yang berjaya untuk menampan. Sampai itu Brandon Gunn kepada Aaron. Richman cuba untuk mencabar. Namun Marco Zirdem yang terpaksa menolak keluar. Tendangan sudut yang keempat berturut-turut di sebelah sini. Ada kelaziman Orozco yang akan mengambil tugas dalam sepakan penjuru ini. Dari Orozco ke tengah, tandukan dapat dilakukan tetapi lihat sekali lagi dan tampanan jaringan yang terhasil dari pemain pertahanan yang naik ke atas membantu. Kita melihat Haris Haikal yang berjaya untuk menampan bola muntah dari Kevin Ray Mendoza. Satu jaringan yang cukup baik untuk pasukan Selangor. Di mana kedudukan benteng pertahanan mereka. Sewaktu Kevin Ray Mendoza berjaya untuk melakukan tampanan, kita lihat bagaimana free header dari Aaron. Ya, nyata satu tendangan yang kali ini cukup baik daripada Orozco, dan terkata belah Allen terus melakukan tandukan yang tajam ya. Dan satu susulan yang cukup baik dilakukan di sana oleh Haikal. Menduru ke depan untuk mengambil bola rebound itu. Dan kita dapat lihat bagaimana beliau berjaya menjaringkan. Oh.
gagal jaringan kedua peribadinya musim ini. Dia turut menjaringkan satu gol dalam Piala Malaysia. Merupakan jaringan kedua, ketiga dalam Liga Malaysia. Roscoe. Teruskan kata Suhaizi. Pintasan yang baik dari Safwan untuk Selangor. Aaron cuba untuk mengatasi lawan tapi terus saja dikuasai semula oleh pasukan Kuala Lumpur City. Kalifuko atau Ryan. Antaran terus saja dipintas. Luang untuk Selangor. Aaron Deville. Depan dengan Galifoko. Percubaan yang agak lemah. Sekadar melintasi pintu gol pasukan KL City. Jaraknya pun agak jauh lagi. Beliau masih mampu. Masih boleh membawa bola itu ke depan. Menanti untuk rakan-rakannya datang membantu. Tetapi melakukan cubaan ini. Saya rasa itu cubaan yang sia-sia. Azizi boleh berikan kepada Abang Zini tadi. Jadi Kiprim menjadi target man. Harith Haikal sentiasa mengekori. Jaringan pada minit ke-32 membolehkan pasukan Selangor mendapatkan gol ketujuh dalam suku yang terakhir di separuh masa yang pertama ini. Richmond turun ke bawah. Quintin Cheng yang cuba untuk mencabar. Tidak ada bantuan yang diberikan. Mudah untuk Kevin Ray Mendoza. Dan berdaya Quintin Cheng. Narabdeh cuba melakukan pressing. Kita lihat dia berbeza dengan pasukan Kuala Lumpur. Selangor melakukan asakan awal daripada atas lagi. Dan kini Rosco dan Aaron pula terlepas terlalu kuat dari Richmond. Asakan-asakan seperti ini yang memberi ancamannya. Dan bila ada ancaman, pemain-pemain akan melakukan kesilapan. Dan dari situ kita dapat lihat bagaimana Selangor berjaya memenangi bola itu di kawasan lawan. Marco Avanzini ke belakang dari Avanzini. Kuat untuk Zafri Yahya. Harith cuba menenangkan rakan-rakan. Tidak ada keperluan. Untuk mempertingkatkan tempo permainan. Safwan. Robdi semula. Kiran Quintin Cheng pula. Cuba mencari sesuatu dari bahagian tengah. Aaron Deville untuk Quintin Cheng. Mampukah beliau melakukan larian ke depan? Namun terlalu kuat. Satu idea yang baik. Satu kombinasi menarik ditunjukkan di sini. Tetapi sayang hantaran terakhir itu terlalu kuat untuk Quintin mendapatkan bola. Jadi dari sini kita dapat lihat Quintin melakukan larian. Bila dia melakukan larian, kawan-kawan nampak, rakannya nampak boleh melakukan hantaran.
Satu lagi asakan dari Selangor. Benteng pertahanan KL City semakin diancam. Cubaan dari Norodeh. Dia terpaksa menendang bola itu keluar. Asal asakan keras lagi. Sekali lagi ada tandukan dapat lakukan oleh Richmond. Masih dari dan kosong permainan. Luang untuk KL City melancarkan serangan balas. Saravanan, Kit Cipre dan peluang untuk pasukan Kuala Lumpur. Namun begitu kita melihat satu lagi peluang untuk Josue. Ya, satu serangan balas ataupun transition yang cepat dilakukan oleh pasukan KL City ini adalah satu gerakan yang menarik, hentaran yang silang juga yang cantik. KFC melorongkan kepada rakannya. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana antara silang Sarawanan ini tepat ke kaki Kipce. Namun sayang sekali Jose susah gagal mendapatkan jaringan bagi pasukan KL City. Jadi bagi Kipce memang agak sukar melakukan jaringan ketika itu. Tampanan itu adalah keperluan, tetapi Josue follow up yang mungkin sedikit lewat. Morosco untuk Selangor mencari Richmond. Pintasan dari Rosco. Josue untuk KL City. Kamal Hazizi. Abanzini. Declan cuba mencari Kipre. Safuan yang berjaya merantainya dengan begitu baik. Kipre yang dipersalahkan sewaktu mengasap dalam kedudukan offside. Lihat satu keputusan yang tepat. Kipre masih lagi gagal ya. Kita dapat lihat bagaimana Safuan ataupun pertahanan Selangor seorang lagi Haris Aikal berjaya mengatasi setiap kali hantaran-hantaran cuba dihantar kepada Kipre. Tapi Kipre masih lagi berusaha keras. Selangor memiliki lontaran ke dalam. Peluang untuk menambah jaringan yang kedua dalam tempoh 5 minit yang terakhir ini. Brandon Gunn terlalu jauh. Declan Rambert yang berjaya untuk merampas bola seketika. Iron untuk Norodeh. Terus saja untuk Ruben Tiran tadi. Brandon Richmond mencari Muhairi. Terus saja dibaca oleh Marco Richmond. Satu piasan tampanan yang sememangnya cukup berbahaya yang terjadi tadi. Hasil tampanan Sebastian Avanzini. Norodeh ke belakang semula. Untuk Somerville. Ruben Tiran. Terlalu tinggi. Bukan pemain-pemain pasukan KL City. Kan itu mudah untuk Selangor menolak permainan sekarang ini.
peluang untuk Brandon Gunn. Sebab noleh ke tengah, hantaran cross mudah untuk Kevin Ray Mendoza. Ya, satu larian yang menarik daripada Brandon di sini, naik ke atas, tidak mengambil masa yang lama untuk melakukan hantaran silang. Hantaran silangnya juga menarik, tetapi nampaknya Kevin lebih cekap membaca hantaran yang dilakukan oleh Brandon tadi. Perbandingan kalau kita lihat corak permainan pasukan JDT, mereka menggunakan cross-cross kebanyakan di bahagian half space. Jadi tidak ada ruang untuk penjaga gol dapat membaca pergerakan bola. Kerana daripada garis sisi sememangnya, penjaga gol akan dapat melihat bagaimana trajektori ataupun pergerakan bola itu. Ya, pergerakan bola akan memudahkan penjaga gol membaca ataupun menjangka hantaran sebagaimana yang akan dilakukan. Jadi hantaran-hantaran cepat dan hantaran-hantaran bola rendah, seperti mana kita dapat lihat kerap dilakukan oleh pasukan-pasukan hebat, mereka melakukan hantaran silang keluar. Mereka datang dekat ke kawasan penalti gol, ataupun mereka kemudian mereka melakukan hantaran keluar jauh daripada jarak yang mudah ditangkap oleh penjaga gol. Dan itu Selangor masih lagi cuba menambah jaringan dalam tempoh tidak sampai 2 minit yang terakhir ini. Khairi berdepan dengan Avanzini, tak lepas Avanzini semula. Roscoe cuba membantu, begitu bola terkeluar dari garisan gol, membolehkan goal kick untuk pasukan KL City. 30 saat yang terakhir dalam tempoh sebenar. Mungkin tidak banyak tambahan masa diberikan oleh pegawai keempat, itu Khairul Syami. Tambahan masa, peluang untuk Kuala Lumpur menyamakan kedudukan. Kamal Azizi untuk Saravanan, hanya sekali cross yang begitu berkualiti dari Saravanan, bagi bolehkan Kipe dan juga Josue dapat peluang. Pasukan Selangor pastinya akan cuba untuk terus bertahan sebelum separuh masa yang kedua nanti. Jadi tipuan usia panjang dari Suhaizi Shukri untuk menamatkan 45 minit yang pertama. Ale, ale, ale.